Nah, ini teman-teman. Jumpa lagi dengan saya, Reni Wong Deso. Buat teman-teman yang pertama kali bergabung, saya ucapkan selamat bergabung dan semoga teman-teman suka dengan video-video saya. Oke, selamat datang di Dapur Mewah Reni Wong Deso. Buat teman-teman yang kangen saya masak-masak, konser di Dapur Mewah, komen di bawah ya teman-teman. Oke, di sini saya tidak sendiri, di belakang ada Mbak Cus. Halo. Ayo, yang kangen Mbak Cus mana suaranya? Terus di belakang sana ada Mak Cun. Halo. Tuh Mak Cun lagi nyuci sayur ya. Tadi ngambil beberapa sayur yang ada di kebun. Terus dicuci teman-teman. Oke, jadi hari ini saya mau memasak ayam ala-ala Hong Kong. Langsung saja buat teman-teman yang penasaran, jangan kemana-mana, ikutin keseruan kita hari ini memasak ayam ala-ala Hong Kong. Stay tune. Oke kesayangan, ini ayamnya sudah disiapkan, udah dipotong-potong sama Mbak Sus, udah dicuci bersih sekitar 1 kilo lebih ya. Nah, terus nanti saya bumbunya pakai ini. Jadi Mbak Sus, kebo, ibuku, Pak Api, Mak Sun, gak ke Hongkong gak apa-apa, sing penting beniruh rasane teman-teman ya. Nah, terus biar lebih enak dan mantep, nanti saya tambahkan bumbu dapur. Ini ada cabai rawit, cabai besar, bawang putih, jahe, bawang merah, terus bawang pre, daun salam, bunga lawang, jinten, terus kapulaga teman-teman. Terus nanti tambahkan merica, garam dan penyedap rasa biar rasanya itu lebih mantep. Oke, langsung sekarang kita masak ya teman-teman ya. Ayo ayo ayo, yang kangen Reni Wong Deso masak di dapur mewah, komen di bawah ya kesayangan ya. Capcus. Ini ya, jahenya harus agak banyak teman-teman. Jadi tambahin ini, kulitnya nggak apa-apa, soalnya kan udah dicuci bersih ya. Nah, aku sengaja motongnya tuh besar-besar kayak gini. Jadi ini tak kasih garam sedikitnya ya, langsung kita tumis jahe, bawang putih, bawang merah yang sudah dipotong-potong. Kita tumis sama bumbunya sampai harum. Ini bumbunya sudah harum, langsung kita masukkan ayamnya. Coba ya nanti ya. Oh, baunya sudah enak ya Mbak Yus. Baunya harum. Nanti gimana reaksinya? Maksud Mbak Yus, kita panggak ya. Kita tambahkan daun salam, terus ini kapulaga, terus bintang, sama jinten kita masukkan teman-teman. Ini aku masukkan cabai kering biar tambah mantap. Terus ini kita aduk-aduk. Kan masukin. Baunya sudah pas banget. Ini bumbunya yang dari Hongkong belum saya masukkan. Nah, ini bumbunya teman-teman. Langsung kita tuang. Mantap. Nah, ini sausnya teman-teman. Langsung kita masukkan ke sini. Nah, sampai titik penghabisan teman-teman. Eman-eman gowone adoh iki. Kalau mau lebih pedes ini, extra spicy chili powder wis. Ayo kowe. Nah, iso cocok kabeh ya. Langsung kita tambahkan kecap asin, garam dan sedikit penyedap rasa sama gula ya. Baune iki mesti lak aku ndek tangga mesti ngomong Mbak Reni masak apa kok baune enak banget mesti ngono. Tambahkan air secukupnya. Sampai kecelup ya teman-teman ya. Soalnya takutnya nanti enggak matang. Nah, ini tambahkan sedikit lagi. Tambahkan kecap manis. Dikira-kira teman-teman ya. Ini kok kecap manis, kecap asin.
garamnya sedikit aja, nggak usah banyak-banyak, gue wasin. Oke. Gula, kalau suka micin bisa tambahkan micin ya teman-teman, penyedap rasa. Bener teman-teman, baunya itu khas banget, enak gitu loh. Aku kan bilang sama suami, pokoknya aku harus beli bumbu-bumbu dari Hong Kong, kalau ke Hong Kong kalau enggak rugi, soalnya kita kan juga belum tahu ya kapan lagi ke sana. Oke, ini kita tunggu sampai airnya nanti menyungsut. Nah, sebelah sini kasih lihat ini, Mak. Nah, ini Mak Sun mau masak apa, Mak Sun? Mie. Pakai mie tot. Pakai mie rotan. Macet. Mak Sun goreng bawang merah sama bawang putih. Nah, terus apa panas, Mak, Bu, Mak? Nah, karo nyanyi to, ini mesti akeh sing kangen iki, ayo. Selama tak tinggal menciptakan lagu apa ora? Ya. Loh, ya apa sih? Nyanyi apa ngono? Masa kok gak menciptakan lagu, ya apa sih maksud iki? Tuh katanya maksud gak ada aku sepi, teman-teman. Ini masaknya cepet-cepet ya. Narik satu sisi. Teng-teng. Pakar mati put yang nasi susah. Lihat ayamnya teman-teman. Baunya menggugah nafsu makan gitu. Selera. Bener teman-teman, baunya tuh enak gitu loh. Lihat tampilannya wes menggoda ya Mbak Sus ya, menggoda iman gitu. Nah, ini mie ala-ala Mak Sun, bumbunya apa ya Mak Sun? Ya, oseng, bumbu oseng-oseng. Bumbu oseng-oseng ya. Brambang, bawang, lombok gitu ya, Mak. Oke. Terus kecap, gula masu. Penyedap rasa ngono, Mak. Sotele. Kira-kira kangen apa ora, Mak? Biasanya masak rame-rame ditinggal. Iya, masih masak Mbak Supro. Engko kari sarapan. Kari makem ya. Biasanya merek nyapu sik masak aku. Karena Mbak Sup. Wih, ini kari cantik ya, Mak Sun. Rasa jurek lah, ngemos lah. Ini mie goreng ala-ala Mak Sun. Ini teman-teman, seledrinya tumbuh subur. Ini bibit dari Mbak Dian Bara ya. Nah, kasih lihat nih. Itu yang di sana juga banyak. Nah, ini buat masak. Oh, Mak, buat masak ayam mantep. Jadi menennya dipotong gini aja. Ini tambah enak ini. Enak loh. Daunnya tuh apa sedap mana Mbak Sis? Tang rebus bayam. Aku kalau di rumah kayak gini, yes, jor-joran makan sayur teman-teman. Sayur lo nggak bener, langsung kita angkat. Nah, ya cantik sekali. Pisangnya, pisang yang waktu itu aku mau ke Hong Kong aku panen. Yang atas ini udah mateng semua di depan teman-teman. Terus pisangnya kepok wis habis, laris pisangnya kepok. Sekarang kita mau numis ke cambah sama sawi hijau. Aku pertama makan sayur yang res ini. Ya, bumbunya cuma bawang putih sama cabai besar, kita tumis ini sampai harum. Kita masukkan sayurnya dulu. Dan kita masukkan ke cambahnya sekarang. Kita tambahkan garam secukupnya. Saya tambahkan gula sedikit, merica teman-teman, penyedap rasa. Kalau mau saus tiram bisa ditambahkan teman-teman, cuma saya nggak kasih ya. Terakhir kita masukkan seledri biar baunya tambah harum. Nah, ini teman-teman, wes mateng langsung wes kita icip-icip. Bener baunya tuh punya ciri khas tersendiri ya.
Jadi kuahnya tuh tinggal sedikit kayak gini, nyemak-nyemak ini. Mantep Pak, cepet-cepet dulu. Enak bakso tenan. Harus mencoba. Mantep. Wes, nah, ini sayurnya, ini ayamnya, ini bayam dan sambel. Oke. Oke. Oke, ini yang enggak ada belungnya ya. Suamiku enggak mau ada tulangnya ya. Belung ki apa tembar ini tulang. Oke, sini lagi Mbak Susi nih. Yeah. I will and the sauce fine. the sauce. Okay, merci. Some chili, sir. Yeah. Good. Okay. Some veggie. Separately after. Oh, after. Don't, okay. I don't mix Hong Kong okay. chicken with this. So now try. Coba dulu suka apa enggak? Good. Enak? It's good. Ya, biasanya sambil gue enggak suka ayam. Tapi kali ini katanya good, berarti enak. No bone is good. No bone. Tandanya enak, guys. This is for public. Yeah. For you not really spicy, maybe for Mak Sun and Mbak Sus is spicy enough. Kata suamiku enggak terlalu pedas. Soalnya suamiku suka pedas banget. Next time I think when I cook, I put extra chili for you, ya. You can, huh? spicy. And then that one is hot pot, honey. Ini buat makan malam, guys. Makan malam kita. That is very spicy. This is my second course. Here, and this one? Yeah, in the middle. There, in the middle. In the middle, there, nice. And then a little one. The noodle, one. This is a bit spicy also. Sari. Let's see. Nambah, guys. Good. Biar cepat besar, ya. So. You don't eat? I will eat later. We wash you, Okay. Okay. You put little the chili here. Eat together. With the veggie. Very good. Oh, enak. It's good. Dicampur tadi sih. Ya. Sampai titik penghabisan gue. Yes. Enak ya. Enak sekali. Warak wes, warak. Terima kasih. Iya, sama-sama. Besem si penawar curhat. Iya. Merci beaucoup. Spicy, ha? Iya, spicy. Okay. Say bye-bye, Mas. Yes, I forget. Bye-bye. Selamat sampai jumpa lagi. Iya, okay. We are back in our kampung. Kok sawangannya kok lemesnya nato besti? Nah, lo malah sende-sende sejak mangananya. Malah koyo mari melahirkan ngono. Biasae kan berempat yeah. Guaisa. Ayo iki ayame Mak, dicoba Mak. Iya, apa belum iki? Apa? Gulu aku sing tok sitok gulune kok. Ayo Mak Sun, ini lo teman-teman. Aku entuk buku. Entuk buku enak. Monggo, Mak Sun sik nah, Mak Sun. Mak Sun singgo. Ayo, kabeh diratani. Aku lak mine koyo engko ae. Nang ndi mok sing gedhe? Ya mesisan jangan anu. Ben koyo gunung. Waduh. Tak gunung nang nduk. Iya wis. Sambel e, Mak. Wis iki. Mak Sun sekarang makan kayak gunung. Iya, diwarki, mangan kudu sing akeh ben sehat. Sen monggo makan yang banyak, sayur yang banyak ya. Biar kaya akhir biar kuat ya. Kuat.
ibunya Pesi sudah kenyang duluan tadi. Soalnya nungguin suamiku makan selesai. Gimana Mbak Sus? Bagus. Iya Mak. Bagus. Cocok. Oh saya Mak Nyus yang ngomongin Mak Nyus. Nah disek kan. Mak Nyus. Tak ingin. Ada kemajuan guys. Ditinggal ya Bu. Nah ditinggal ada kemajuan. Oke teman-teman, ini suapan pertama buat kesaren wong desa. Dan untuk kesepian. Oh, kayaknya aku kesepian. Yang jauh di sana tiga hati-hati aja dulu resin, Mak. Pak Api sudah pulang. Ini omong-omong yang ini, Mak. Cocok. Ini pun bakso cocoknya. Ini rasanya malak dulu. Pedesnya itu pedes malak. Buat nangis kan Mbak Sus ya? Ini dalam masak nek kuali ini Mbak Nak. Backgroundnya suara-suara ayam. Ini paling keblok tadi ayam di sini. Coba doyan, pedes rasanya. Ayamnya baru netes teman-teman. Kesayangan, karena sudah malam, kita makannya juga udah selesai, sudah kenyang, laris manis, semua suka nggak Mbak Sus? Suka banget. Mak Jun? Suka. Nambah Mak Sun. Sampai nambah. Biasanya tuh Mak Sun tuh ayam tuh nggak pernah nambah teman-teman. Terus ini kan emang pertama kalinya saya masak ala-ala Chinese kayak gini ya. Ternyata suami ibunya Pesi. Terus Mak Sun, Mbak Sus suka teman-teman. Pak Api yang belum ngerasain nggak apa-apa. Kapan-kapan kita masak teman-teman, kita masak lagi. Oke kesayangan, sampai di sini dulu video hari ini. Semoga teman-teman suka dan terhibur. Jangan lupa bahagia dan bersyukur, karena bersyukur itu gratis. Tuhan Yesus memberkati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. See you next video.